بسم الله الرحمن الرحيم قال الشيخ العالم الألمى الحافظ الإمام محمد أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردس بن الجوفي البخاري رحمه الله تعالى Wa bilai kala haddasana musaddadun kala haddasana Yahya bin Sa'idin an isyamin kala akhbarani abi Kala akhbarani bin Umar kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La salatikum taharraw bisalatikum tolu'a samsi wala gurubaha Ini kita masih bicara tentang bab sholat setelah fajar Ya Bab solat setelah fajar. sehingga naik matahari kemarin kita udah bicara ya bab sholat setelah fajar sehingga naik matahari ya di situ ada penjelasan bahwasannya ya kita ya dilarang untuk melakukan sholat sunat ketika ya setelah setelah subuh, ya. ketika setelah subuh, ya nanti sholatnya lagi nanti setelah ya, terbit matahari, ya baru dah sekedar satu tumbak, kontrol ya, rumahin satu tumbak tujuh ziro, baru kita boleh melakukan sholat sunat. Ada yang berpendapat nanti ya hadis ini Saling menjelaskan antara hadis yang satu dengan hadis yang lainnya. Hmm. Ya, ini juga kita bicara kemarin tentang ya, dalam bab ini, bab sholat setelah fajar, sehingga terbitnya, sehingga naik matahari. Ada waktu-waktu ini dalam mazhab kita, Syafi'i ada waktu-waktu ya satu pendapat mengatakan makro tahrim satu pendapat mengatakan makro tanzi ada lima ya yaitu setelah subuh ya, ya, setelah subuh ya jadi setelah subuh jangan melakukan sholat sunat setelah subuh di antaranya adalah setelah subuh ini nih setelah subuh ya. diantaranya ini ada lima diantaranya ini setelah subuh setelah fajar sehingga dia naik ya matahari baru boleh kita melakukan sunat salat sunat itu kita melakukan salat sunat apa isrok ya. salat sunat isrok Ini hadis hadis sana Musnadun, kala hadis sana Yahya bin Sa'idin, anak Ismailin, kala akhbar Abi, kala akhbar ini Umar Omar, kala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, leta harau, ni la asalnya la tak ta ya, dibuang tak. Hmm. Janganlah kalian ya bermaksud Jadilah taksiru maknanya janganlah kamu bermaksud dengan sholat kamu ya, tulu as sih ketika terbit matahari wala gurubah dan juga tidak ketika surup matahari ini ya, di dalam mazhab kita dilarang ini ya ini termasuk yang dilarang ketika terbit matahari ya. kan ada lima itu ya ketika habis subuh terbit matahari waktu istiwa habis asar surup matahari dikit lagi nah, itu ada lima itu waktu yang ada yang mengatakan makro taharim ada yang mengatakan makro tanzih di dalam mazhab kita begitu ini hadisnya Janganlah kamu bermaksud melakukan sholat ketika terbit matahari dan juga jangan melakukan sholat ketika surup matahari. Jadi sholatnya kapan? Ntar udah setelah terbit matahari, ya beberapa waktu dikatakan khatrahumain sekedar satu tombak itu sekedar empat zirah baru melakukan sholat salat sunat ini. Ini salat sunat. Kalau umpama salat wajib, ya. Umpama udahlah terbit matahari, salat wajib apa? Dia bangun tidur, salat subuh, lagi terbit matahari. Gimana kalau begitu? Ya mesti salat. Jangan ya udah siang terusin lagi, jangan. Terusin tidurnya, jangan begitu. Langsung lekas bangun. Ini kalau melakukan salat sunat itu ya kalau melakukan salat sunat kalau salat subuh ya mesti salat asar ya mesti dikerjain walaupun sedang terbit matahari bukan ya udah terbit matahari udah siang lanjutin lagi dah tidurnya dah bukan kayak begitu ya hmm. Wa qala haddatsani Ibnu Umar dan berkata ia telah bercerita kepadaku oleh Ibnu Umar qala kalau Rasulullah bersabda Rasulullah sallallahu iza tala'a ajibu samsi fa akhiru sholata hatta tartafi a. apabila terbit matahari maka akhirkanlah salat jangan di waktu itu salat sehingga naik matahari wa iza ghaba ajibu samsi wa akhiru sholata hatta taghiba dan apabila surup Matahari maka akhirkanlah solat tunda ya, sampai dengan surup matahari. Ta'baahu abadatu. Ini ditabikkan. Jadi ada ada riwayat lain oleh abadah. Ini sama juga dengan yang tadi. Jadi ketika kita pengen ya, solat sunat ini jaga jangan sampai di waktu ini. Ya. Kecuali ada solat kemarin yang kita bicara. Ya. Solat apa? Solat ya, yang mempunyai waktu. Ya, sabab, sabab mutakadim, sabab, sabab mukorin. Itu boleh. Walaupun di waktu ini. Ya. Walaupun di waktu ini. Sabab mutakadim sama sabab mukarin Ya. Yang kagak boleh adalah sebab mutakhir. Jadi sebab mutakhir maksudnya apa? Sebabnya duluan. Sebab mutakhir maksudnya apa? Eh, sebab mukorin apa? Bareng. Jadi sebabnya dulu, duluan daripada solatnya. Ya, sebabnya duluan daripada solatnya. Maka itu boleh. Seperti apa? Kita berudu. Ya kan kita udu dulu baru solat. Udu dulu baru solat. Itu boleh melakukan walaupun di waktu ini sebab ya apa mukorin bareng sebabnya dengan salatnya nah itu boleh ya, seperti gerhana matahari umpama ya sampai waktu subuh eh, sampai waktu asar nah, jam 5 masih ada aja umpama itu enggak apa-apa melakukannya di waktu itu ya, gerhana bulan sampai subuh ya kita lakukan sholat di situ salat sunat Boleh enggak apa-apa? Wallahu a'lam bis-shawab, sumaqala haddatsana Ubaidatu Isma'il